Penyanyi Syahrini tampil maksimal saat menghibur publik Malaysia pada konser Nova 2017 untuk memperingati 60 tahun persahabatan Malaysia-Indonesia yang digelar di Stadion Malawati Shah Alam Malaysia Sabtu malam kemarin. Syahrini yang sempat melakukan pengobatan pita suara di Amerika Serikat sebagai persiapannya tampil di konser Nova memakai gaun panjang nan indah serta rambutnya yang diberi mahkota melambangkan seorang princess atau ratu. Sebelum naik panggung, biduan wanita kelahiran Sukabumi Jawa Barat ini juga merias wajahnya yang cantik hingga terlihat kian menawan lagi. Dan untuk pertama kalinya, Syahrini memakai jasa penata make up dari Malaysia. Cucok enggak ya polesannya di wajah Syahrini? Setelah di make up, Syahrini menyempatkan latihan menyanyi bersama Judika. Mereka menyanyi lagu lawas Syahrini berjudul Jangan Memilih Aku dengan kompak. Bersama Cakra Khan, Judika menjadi teman duet Syahrini di konser Nova 2017. Selesai latihan menyanyi singkat dengan Judika, tiba-tiba Syahrini mendapatkan kejutan berupa kue ulang tahun. Meski ulang tahun ke-35 sudah lewat beberapa hari lalu, namun Syahrini terlihat senang mendapatkan perhatian dari pengidolanya di Malaysia. Aku sampai. Makan kuenya. Iya. Tutup ya. Cucu Mia. Kehebohan di belakang panggung harus diakhiri karena Syahrini sudah dipanggil untuk membawakan 6 lagu. Jadi ingin tahu nih, aksi Syahrini tampil di depan publik Malaysia sama menghebohkan seperti di Indonesia enggak ya? Setelah tampil di atas panggung, Syahrini langsung diburu awak media negeri jiran itu. Wah, sang Inces benar-benar menghebohkan Malaysia deh. Sukses terus ya. Oke, kamera tengah. Kamera tengah, you ready? Photographer, a one, a two, a three. Ada kendala sedikit, ASI aku tuh belum banyak gitu. Jadi aku harus asumsi makanannya tuh harus yang